Halo, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Dolan Bareng Aji. Kali ini, pagi ini hari Minggu, aku mau ngajak kalian jalan-jalan di pasar awal-awal kota Semarang, pasar pagi. Aku mau ngajak kalian semori. Cuman untuk perjalanannya nggak ke video ya, karena memang aku nggak punya alatnya saat merekam di perjalanannya. Pasar awal-awal ini juga termasuk sentra terbesar pakaian thrifting, guys. Di sini banyak banget dijual pakaian thrifting dengan produk-produk lainnya. Oke, ikutin terus jalan-jalan aku. Kalau kalian mau jalan-jalan, jangan lupa tonton Mas Dolan. Oke guys, sampai di pasar awal-awal ya. Ini banyak banget yang jualan kan. Macam-macam guys di sini banyak jualan. Dari makanan, kemudian ya kayak pasar gitulah, pasar dadakan, pasar pagi. Asik pokoknya kalau di sini tuh bisa lihat-lihat, cuci mata, kadang bisa ketemu dengan kenalan jauh gitu. Ya tuh banyak banget ya yang jualan. Ini sampai ujung sana tuh jauh banget. Tuh ada strawberry, guys. Ada yang jual sayuran juga di sini, ada bawang, brambang, bawang merah. Kan? Ya. Ya tuh. Banyak pokoknya di sini. Mau cari apa aja itu ada. Tapi ya itu produknya ya produk-produk yang murah-murah gitu. Namanya juga pasar ya. Tuh ada jual minyak 14 ribuan. Aneka buah tuh ya. Enggak di sini. Oke, jajanan serba 5.000. Mantep pokoknya. Oke, jual tanaman hias. Banyaklah pokoknya di sini. Tuh, ada yang jual perhiasan-perhiasan murah, pakaian, misalnya kan. Aku biasanya kesini tuh mau beli ini ikan hias. Beli ikan hias sama beli sayuran biasanya kalau kesini tuh. Sama ini beli lihat-lihat ini pakaian thrift. Karena di sini banyak banget ya yang jualan pakaian thrift, pakaian bekas yang dari impor-impor itu loh. Kita punya videonya juga kok, coba di scroll di ke bawah ya, itu ada videonya juga thrift, pakaian thrift. Nah ini dia guys, aku biasanya beli sayuran di sini guys. Kalau ada lencak biasanya aku beli, cuman nggak ada lencak ya. 10.000 tiga bungkus. Ada yang jualan sayur yang aneh-aneh itu loh, yang sayuran yang langka itu biasanya aku beli. Ramai ya. Nah ini dia, ini jual sayuran guys. Aku biasanya ini belanja di sini guys, ramai ibu-ibu. Aku mau lihat-lihat sayuran dulu ya. Sayurannya nggak ada yang ini, nggak ada yang menarik, nggak ada yang sayuran langka. Jadi ya ini dia nih ikan-ikanan guys. Cakep ya. Kita jual petai guys. Ada yang jual nangka guys. Ini adalah jamu jum, rame ya. Rame banget
Selain belanja sayuran atau belanja ikan hias, biasanya aku di sini jajan, guys. Jajannya itu ya paling ya jajan ini buah-buah potong itu loh. Kalau di Semarang itu namanya kilo-kilo, guys. Nanti aku tunjukin ya. Kilo-kilo itu ya jualan aneka makanan, gorengan, kemudian buah yang dipotong-potong gitu. Ada bengkoang, ada melon dan lain-lain. Nah, ini sebelah kiri aku ini, guys. Ini adalah thrifting, guys. Yang jual aneka pakaian bekas. Kalau beruntung kalian tuh bisa dapat yang bagus dan bermerek ya. Harganya pun murah. Mulai dari 15 ribuan sampai 100 ribuan lah. Jaket, celana, jumper, kaos-kaos, kemeja. Aku juga sering beli di sini. Ada yang jual terjun payung, guys. Kayak zaman dulu itu loh. Zaman kecil aku tuh suka beli kayak gitu di kampung ya. Bapak Ibu yang mengendarai sepeda motor, akan thrifting ya. Di tempat-tempat banyak sepeda motor, jangan dikendarai di tempat pedagang berjualan tanaman. Tanaman, iya. Yes. Banyak lah komen di sini. Kalau mau cari apa, mau cari apa aja tuh di sini ada, Pak Komen. Dan ini tuh sampai di ujung sana loh, jauh banget. Capek kalau kita telusuri dari ujung sini sampai ujung sana. Ada ampe-ampe juga ya. Cuman biasanya aku nggak sampai ke ujung sih, karena emang capek dan jauh. Aku mau belok, aku mau cari kilo-kilo. 5 meter terawih, ini nenek pokok. Asal orang kuota selamanya nempel. Aku mau belok ya. Mau cari kilo-kilo. Posisi berasa, Pak. Dia tempelnya langsung aja bisa. Di sini juga ada wahana permainan anak-anak ya. Ada super mini. Mana ya kilo-kilo? Sini tuh, di sini juga banyak ya. Sepatu-sepatu bekas, pakaian-pakaian bekas. Tuh. Banyak banget, guys. Di sini, guys. Pusat thrifting sini tuh ya. Mana ya kilo-kilo? Biasanya itu yang jualan itu anak-anak kuliah gitu loh. Ini pakaian bekas semua loh, guys. Tuh rame ya. Sumpah ini murah-murah, paling cuma 5.000, 10.000. Bukan, malah 10.000 tiga. Nah ini banyak banget nih, guys. Pusat thrifting terbesar di Kota Semarang ya, guys. Oh, 5.000 satu, 10.000 tiga, murah kan? Ini sepatu-sepatu nih.
ramai guys, karena memang harganya murah-murah, 5.000 satu, 10.000 tiga. Ya nggak perlu malu sih beli pakaian bekas itu, karena memang tinggal kita cuci aja udah bersih, terus kita setrika jadi kayak baru. Nah ini dia kilo-kilo, aku mau makan dulu ya guys, kilo-kiloan guys. Ini adalah kilo-kilo guys. Ini kan gorengan, tahu, kemudian buah-buah potong kayak gini. Ini seribuan. Oke, segini aja ya guys, jalan-jalan aku di pasar pagi Kota Semarang, pasar awal-awal Jalan Ki Mangun Sarkoro. Semoga menghibur, semoga kalian suka. Komen kalau kalian mau jalan-jalan, jangan lupa tonton Mas Tulen. Yang berikutnya dadah, ditunggu video-video aku selanjutnya.